Penolong Penguasa Bomba dan Penyelamat Bukit Mertajam Azhari Fauzi berkata, empat jentera bomba dari Balai Bukit Mertajam, Bandar Perda dan Perai terlibat memadamkan kebakaran. Menurutnya, kebakaran membabitkan sebuah rumah dua tingkat. Terdapat 11 mangsa. Semuanya dalam keadaan selamat, sempat melarikan dirilah semasa kejadian. Punca masih di dalam siasatan, unit siasatan kebakaran dan akan dimaklumkan dalam masa yang terdekatlah. Anggaran kerugian pun masih dalam siasatan. Lebih kurang dalam 50,000 ke ataslah. Kebakaran memusnahkan seluruh rumah dan api dapat dikawal sepenuhnya jam 9.5 minit malam. Dan ini cerita mangsa. Tiba-tiba dengar meletup saja. Lepas tu percikan api tu tembok tu. Lepas tengok api tu buat apa? Terbakar tu, lari keluar je lah. Panggil nak semua lari keluar je. Apa pun tak ada. Selain seminggang baju sekolah ke apa-apa pun tak ada. Cepat, lari lah keluar. Tak boleh masuk dah. Dia runtuh terus atas. Ada barang yang dan selamat tak? Tak ada ni. Apa tak ada ambil? Tak teringat dah nak ambil. Ni ambil tudung-tudung tak ada. Adun Permatang Pasir, Datuk Saleh Mani yang ditemui di lokasi kejadian berjanji akan menyalurkan bantuan segera kepada mangsa.